Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang guys. Sekarang waktu sekarang rakaman ni jam 6.15 minit. Okay, hari ni aku ada dapat bungkusan yang aku baru tempah, baru belilah powerbank Penang. Powerbank Penang daripada salah seorang member lah, member seller barang-barang gadget. Okay, member aku ni ada jual beberapa barang lah, aksesori telefon, gadget kan. Jadi nanti aku akan letakkan nombor telefon dia dekat bawah lah, ataupun link Facebook page ataupun IG lah, untuk korang tengok apa yang dia dah ada jual. Okay, nampak power bank ini dalam kotak ada apa lagi. Oh, cantiknya dia flashback sekali. Tak pasti boleh masuk ke tak ni. Macam besar je. Ada lagi? Tak ada. Kosong. Okay, dapat Penang Quick Charge Power Bank, Li-Ion Polymer Battery, Qualcomm Quick Charge 3.0. Okay, ni ada Type C, ada Fruit. Fruit, apa ni Fruit? Micro SD. Okay, original ya, 20,000 mAh. Sini ada LED display, safe dan quick charge. Okay, ni model, model PN962. Okay, sini ada spek dia lah, boleh tengok eh. Berapa berat dia, berapa output dan input dia, standby time. Okay, sekarang ni kita unboxing dia. Sini ada, buka. Biasalah Penang dia akan presentation dia, box dia akan macam ni. Okay, nampak Penang. Okay, kita akan tada. Okay, Penang Universal USB Backup Power. Okay, bagus lah, dia cantik. Ada wrapping macam ni. Tapi aku rasa macam dia tertinggal sesuatu lah. Aku rasa dia tertinggal kabel. So memang tak ada kabel. Macam tengok ni. Oh guys, tengok. Tak ada pun. Tak ada. Okay, takpelah. Tak ada kabel pun takpe. Asalkan mobil dapat. Sebab kabel pun dah berlambak dah kat rumah. Okay, sambil macam biasa. Ada manual. Sini ada manual. Macam biasa, operation guide. Power bank operation guide. Okay, kat sini ada tulis. Nampak, boleh nampak. Okay, power bank model PN92, manufacture daripada Guangdong, Penang. Nampak ni, ni page ni di tangan aku. Nampak ibu jari aku. Yes, lebar. Okay, tengok dia ada apa kat sini. Kat sini dia ada, okay, ini quick charge 3.0, ini USB 2.0. ada dua. Nampak, kat sini ada tulis 5 volt, 2.4 ampere. Sini pun 5 volt, 2.4 ampere. Ni quick charge Pusat 2.0 lah. Ni untuk input, untuk charge dia ada type C dan micro SD. Oh, okay, type C dengan micro. Okay lah, satu je tak ada. Apa tu, lightning USB. Tu je tak ada. Okay, oh ada kat sini. Sini apa ni? Ni lightning kat tepi, boleh charge. Maafkan saya guys, ni ada lightning. Lepas tu kat sini tu ada button. Cuba kita test. Okay, kita akan test dia. Ada power button. Nampak tak power button dia? Nampak tak? Okay, zoom. Okay, tu power button dia. Lightning
USB, biasa USB-C, USB 2.4 ni 5 volt, 2.4 ampere ni quick charge. Okay, kita tekan on ya. Oh, ada berapa? Ha, ada 21. Okay, dia berfungsi dengan baik lah. Okay, tekan sekali untuk on off. Okay. Itu saja untuk kali ini. Guys, jangan lupa like, share and subscribe. Kalau boleh komen, komen. Apa-apa benda yang aku nak unboxing, bagi tahulah, sebab akan datang mungkin akan mulakan beberapa unboxing seperti handphone lah. Okey. Okey, terima kasih guys. Apa-apa lagi, jumpa lagi. Ciao. Assalamualaikum. And good evening. Bye.